Kenapa sih, Kong? Kayaknya jantung engkong rematik nih, Wen. Masa jantung rematik? Ya udah kalau gitu, Wendy belek dadang, Kong. Terus tar jantungnya Wendy ambil, terus Wendy kerokin, mau gak? Bagian Kong si bandel, sekarang ikut bocah-bocah pada main hujan-hujanan. Wah, ini mah penyakit udah tua, kalau orang udah tua tuh segala-gala berasa. Panas, Kong. Kompres ya, Kong? Iya, pokoknya mah bahaya. Pasti bahaya, Kong. Wendy mah pasti sayang sama Kong. Wen! Apa sih, Kong? Lo apa ini nih? Kata orang dulu kalau sakit kepalanya harus dikompres. Perasaan kagak semua kepalanya. Ini. Jangan semua kayak gini. Terus di mana dong? Atasnya doang. Lo salah. Ngompres aja di, kagak. Ditolong sama Weni masa aja salah. Bukan semuanya, kagak bisa napas atasnya doang. Atasnya doang? Iya, atasnya doang. Mana, Kong? Udah kerasa belum? Belum, udah dikompres belum? Udah atasnya. Mana gak terasa? Katanya atasnya. Ya elah. Di mana? Mendingan miara ayam, udah miara tolol. Ya udah, Kong. Maksudnya jidatnya. Kong ngerasa sakitnya di mana? Kong pusingnya sebelah kiri. Sebelah kiri? Ngomong dari tadi. Udah. Sembuh deh, pasti Kong. Pasti sembuh. Lo lihat tuh. Yes. Itu mah kayak yang di penjara. Ada kakek-kakek bunuh anaknya. Bapak, ini kenapa sih udah tua masih main mati-matian aja kayak anak kecil? Kurang ajar lo. Mati-matian gitu, kok lagi sakit. Paling cari perhatian tuh biar dimanjain tuh, siapa yang mau manjain. Om, bapak bego ya. Kalau sakit bukan cari perhatian, sakit cari obat. Wendy, kenapa kamu ke sekolah? Ini ngurusin engkong. Engkong sakit aja pakai disuruh diurusin sama cucu. Ingat, Wendy itu anak muda, pemuda harapan bangsa. Kalau dia nggak sekolah, nanti bangsa kita kemana? Cuma gara-gara ngurusin engkongnya ya. Nggak ada kata-kata pepatah itu, engkong-engkong harapan bangsa nggak ada. Lu inget kata-kata pepatah, kakek-kakek harapan nenek-nenek. Tapi kan lagian itu mah baru harapan, pemuda harapan bangsa, engkong juara dua. Pokoknya bapak nggak setuju. Bapak. Pokoknya ayah gaul. Batasa. Lagi sedih. Tapi gue yakin orang gak bakal percaya kalau gue sedih. Soalnya gue sedih atau gembira, wajah gue tetap manis. Gue ngebayangin kalau babe gue sampai gak ada, siapa yang mau ngubur dia? Kucing aja dikasih males. Gue sedih kenapa dia pakai main hujan-hujanan sama anak kecil. Udah gitu hujan-hujanan ikut telanjang lagi. Gara-gara dia telanjang, ayam sekampung mati semua. Babe, tapi kalau ingat dia perjuangan zaman dulu, gue sedih juga. Yang lainnya Belanda datang, Jepang datang perang, dia main kartu. Tapi gue berpikir juga, kalau dia nggak ada, gue juga nggak ada, kayak lagu Raja. Aku ada karena engkau ada. Maaf, Mbak, kutunya pada lompat. Jatuh ya. Bang, saya mau tanya, Bang. Waduh, cakep-cakep ngomongnya kayak di terminal. Orang Batak, Bang. Orang Batak ya? Orang Batak, Bang. Perasaan gue orang Batak gak gitu-gitu. Orang Batak dan Batak sekali, Bang. Sebatak-bataknya? Bang! Iya, ngomong Bang ya, Bang. Tapi kesannya ngomongnya kayak sama bangke, Bang. Abang tukang bakso. Mari-mari sini, Bang. Aku mau tanya.
Itu mau tanya apa kau? Mau nanya apa? Bang. Sini-sini kamu nanya sini-sini santai-santai. Kamu nanya sini santai. Santai, anggap aja rumah sendiri. Bang. Enggak ada sopan-sopannya. Di rumah sendiri jangan duduk di meja. Oh, sorry, Bang. Kata nenek gua duduk di meja banyak utang. Sorry, Bang. Di rumah, Bang, kursinya kayak begini, Bang. Kalau ini buat tempat kaki, Bang. Begini, Bang. Ya, untung tamu yang kayak gini atuh. Kalau tiga aja gua geger otak deh. Ada apa, Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bang. Ya? Saya itu dapat telepon. Dari namanya itu Bapak Denny katanya mencari babysitter. Baby. Oh, tidak bisa. Enggak tahu saya buta huruf. Jadi alamatnya sini. Katanya alamatnya di sini, coba Bang. Coba saya lihat alamatnya. Makanya awal ini mau. Oh, iya, ini alamat rumah sini tuh. Katanya Denny, Wendy, Narji. Ah, Narji saya kenal tuh. Narji tuh cowoknya ganteng banget tuh. Nanti gantian. Sekarang aku ntar gua masih. Iya, aku pikirin, aku cariin ada tetangga tuh. Masa aku sama kamu? Iya. Cocok. Enggak, nanti aku cariin kamu buat kamu gitu. Yang seperti siapa aku? Yang umurnya 70-an juga. 70-an aku kawin sama kerupuk kulit. Dia kan harusnya seumuran. Kenapa lo? Hicks lagi enggak? Lo kenapa lo? Beda nangisnya beda, kamu nangisnya gimana? Tadi ngikutin lo. Kok gimana nangisnya? Gua kan nangisnya kayak di SFS. Oh, standar, sekarang kalau gaul nangisnya gini. Gimana? Maks! Ya keturunan baby. Bahasa gaulnya baby. Baby. Kenapa lo pulang-pulang nangis? Dompet Wendy hilang. Hah? Wah, lo gak kreatif ngikutin gua.